melakukan lidik dan sidik, bahkan untuk TKP di sini akan kita kembangkan di seluruh, tidak hanya Jawa Tengah, tetapi lintas Polda. Karena server yang ada di kita, yang judi online ini pusatnya di Kamboja. Bahkan ada salah satu pelaku yang sudah pernah bersekolah di sana, dididik di sana. Jadi servernya ada di Kamboja, kemudian modus operandinya, mereka menjual slot-slot di wilayah kita yang sasarannya adalah rumah mewah. Nah ini yang nanti akan kita dalami, akan kita kembangkan, kita ungkap sampai ke pelaku-pelaku yang lain. Mereka modus operandinya dengan jalan menjual slot yang diperkirakan di wilayah kita akan banyak muncul itu. Oleh karena itu sudah saya perintahkan jajaran kita di bawah kendali dari Dirtipkum untuk kita bongkar keseluruhannya. Nanti secara taktis teknis silakan Dirtipkum akan mengungkapkan. Yang jelas modus operandi ini akan kita kembangkan dengan motif yang nanti akan kita sampaikan kepada wartawan.